e-channel. SMK Negeri 1 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, memiliki jumlah peserta didik sebanyak 540 orang. Sejak berdiri mulai tahun 2016 hingga sekarang, sekolah ini belum memiliki ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar. Sekolah menggunakan ruang praktek siswa berukuran 30 x 9 meter yang disekat menjadi 4 ruang kelas dan 1 ruangan laboratorium komputer. A. Mujibur Rahman, selaku Humas SMK Negeri 1 Cipongkor, menjelaskan peserta didik kelas 10 hingga kelas 12 sebanyak 540 siswa dan siswi menggunakan ruang praktek yang disekat menjadi ruang kelas. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik harus berdesakan menggunakan ruang kelas yang sempit. Setiap kelasnya hanya berukuran 6 x 4,5 meter untuk 36 siswa. Dengan keterbatasan ruang kelas yang sempit, sekolah juga harus membagi jadwal pembelajaran menjadi 2 sesi, mulai dari kelas pagi hingga kelas siang. Saat ini, sekolah membutuhkan sarana-prasarana ruang kelas sebanyak 15 ruangan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar agar berjalan dengan efektif. Hari ini sebetulnya kita butuh ruang kelas saja. Ruang kelas saja untuk melayani mereka, untuk melayani siswa-siswi kami. Kalau sarana-prasarana kita butuh semuanya, dari mulai pintu depan, gerbang masuk, karena kebetulan itu juga akses sudah milik sekolah. Pak Gubernur, saya dari kelas 12 AK1 pengen adik-adik saya mempunyai kelas yang layak dari kemarin-kemarin, terus punya ruangan sendiri, gak kayak sekarang. Dari Bandung Barat, Asep Teddy, e-channel melaporkan. E-channel.